Hai 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 Yumpiers, balik lagi sama Yumin di episode kali ini. Jadi Yumin mau kasih tutorial cara bikin bekal ala Yumin. Kalian pasti pada penasaran kan? Langsung aja yuk ikutin Yumin di video kali ini. Nah Yumpiers, bahan yang harus kalian siapin yaitu yang pertama ada nasi goreng yang udah jadi. Yang kedua ada telur dadar. Yang ketiga ada kotak makan. Dan yang paling terpenting ada Yupiwa Safari. Yuk langsung aja kita bikin. Yang pertama, letakkan plastik wrap di atas piring. Lalu telur dadarnya di atasnya plastik ini ya Yupiers. Dan masukkan nasi goreng di atas telur dadar seperti ini. Langsung aja ini kita wrap dengan plastik yang sudah kita letakkan. Nah setelah di wrap, langsung aja masukin ke kotak makan kayak gini ya. Lepas wrapnya. Lalu jangan lupa diberi saus dan gambar sesuka hati kalian. Dan jangan lupa nih Yupiers, yang paling penting Yupiwell Safari. Nah langsung aja kita letakkan di sebelah sini ya. Jadi deh. Nah lucu banget kan bekal ala Yumin bareng Yupiwell Safari. Kalian langsung aja cobain di rumah dan check out lewat Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, dan website yupiland.com. Bye bye Yupiwell.